Sehari ini Pak, saged berapa ekor kambing? Minim 2. Minim 2. Ya, kadang-kadang kalau ada pesanan tambah 1, 3. Tambah 1, 3 gitu. Iya. Apalagi kalau weekend gitu ya Pak ya. Iya. Kalau spesial di sini itu kan yang cepat habis tuh tengkleng gitu ya Pak ya. Sama kepala. Beli berarti harus pesen WA ya. Oh, WA. Karena memang terbatas di sini, Lur. Mantap ya, Lur. Ciru lupat mau buang. Wampu. Ketemu lagi bareng aku explore Gunung Kidul karena kita mau ada acara. Tapi kuliner satu ini beda, walaupun sate kambing tapi mempunyai ciri khasnya tersendiri. Kita udah searching, katanya ini masaknya sampai berkali-kali. Nah, terus menghasilkan rasa yang seperti apa? Menu apa sih yang harus kita beli dan cicipi kalau pertama ke sini tuh di sate kambing Pak Bobo tuh apa? Let's go, langsung kita menuju ke daerah. Oke, wah, sate Pak Bugo ini udah dari tahun berapa Pak ini? 2011 Mas. 2011, sebelumnya pernah kerja di persatean juga atau emang apa punya ilmu tersendiri nih Pak? Pernah belajar gitu belajar, Pak ya? Ya. Oh ya, alhamdulillah. Pertama buka langsung di sini. Iya. Pak, ya. Kalau dari segi kambingnya itu ada umur tersendiri mboten untuk memilihnya gitu atau yang penting sehat aja kayak sehat gitu. Sama lemu. Oh, sehat lemu. Di bawah 1 tahun di atas. Ya, di atas. Oh, di atas juga enggak apa-apa ya, gitu ya. Enggak apa-apa ya. Oke. Tergantung pengolahannya, Lur. Ya. Oke. Sehari ini, Pak, saged berapa ekor kambing? Minim 2. Minim 2. Ya, kadang-kadang kalau ada pesanan tambah 1, 3. Tambah 1, 3 gitu. Ya. Apalagi kalau weekend gitu ya, Pak ya. Iya. Kalau spesial di sini itu kan yang cepat habis tuh tengkleng gitu ya Pak ya. Tengkleng sama kepala. Tengkleng sama kepala itu kalau mau beli berarti harus pesen WA. Ya. Oh, WA. Karena memang terbatas di sini Lur. Oke. Jadi sekarang tuh tinggal sate. Iya, sama tongseng. Beli sama tongseng. Oh, Pak, kalau hari-hari itu ada liburnya enggak tuh Pak dalam sebulan? Bulan liburin? Enggak ada ya. Enggak ada libur. Enggak terus, enggak terus. Kalau nanti orang-orang lihat video ini nih Pak, terus pada ke sini itu mungkin enaknya jam berapa Pak sampai sini? Biar masih komplit. Oh, jam 9 pagi. Oh, oke. Tapi ini bukanya sampai sore. Masa habisnya daging? Jam 3, jam 5, 4. Oh, bukanya jam 9 ya? Oke, okay. Wow, mantap sekali ya Lur. Oke, okay, langsung kita intip ya proses pembuatan satenya. Matur suwun Pak. Ini dia 3 menu ya yang masih ada yang aku pesan. Wah, wow, ini saat ini tak campur hati. Kita harus makan pas masih panas-panasnya gini, Lur. Mantap ya, Lur. Ciru lupat mau buang. Wampu. Istimewa Lur, kita harus nyobain kuahnya. Nah, jadi bumbunya itu yang menjadi spesial. Ada daun jeruk juga di sini. Tak sekutup itu, Pak. Wah, bumbu digigit mah nyel-nyel no langsung. Wah, lagi hati. Wah. Wah, hati ini Lur. Ya, jadi kalau di piringnya tuh jadi kayak ada kayak kuah-kuahnya. Tapi ini bumbu ya Lur, yang menjadi cita rasanya tuh unik dan beda sama warung sate yang lain. Ini enaknya langsung di gerigit lain. Terus ada timunnya di sini ya. Ini yang unik menurut gue. Selain kita juga bisa request lalapan gratis. Ini.
kita racik dulu. Dapat tadi nih, disusul tekstur kenyal dari daging kambing lur. Istimewa. Wih, tongseng lur. Kita langsung coba ini tongseng. Tambah kuah jus. Udah ini sop pempuk ini istimewa ini. Masaknya tuh sampai 3 kali itu beneran bener sih yang diceritain sama si Gitu. Bumbunya yang meduk meresap pempukan. Kubis kasih tongseng jeret. Nah. Wah, ini gulingnya lur. Ini pas buah-buahnya bisa masak kelenyer-kelenyer ini. Wah, kita widih di sini. Ini oke, oke. Gurih. Gurihnya tuh beda ya. Menurutku gurihnya tuh enteng gitu. Enggak yang kuahnya bukan yang berat banget. Wah. Kita racik ya satenya. Terus ditambah begini. Tongseng kasih tomat, kita sendok semuanya. Wih, ini tingkatannya nggak hanya 9100 tapi ini 9100 sampai meledus. Just gendus. Wah, karena ini sudah memasuki Gunung Kidul kembali. Nah, pocinan dong. Set. Ini jog-jogannya. Wah, kita kentelin nas gitu lur, seru top sih. Mau keras-keras, malu. Tapi kurang, kayak gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ini mantep ya. Ini menjadi salah satu, kalau kamu suka sate kambing ini, menurutku empuk dagingnya, bumbunya punya ciri khas gitu ya. Udah banyak sate kambing yang tak cobain. Nah, kalau di situ aku bilang ada ciri khas, berarti ini sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kamu silakan yang berwisata ke Gunung Kidul, sarapan dulu bisa ke sini sekitar jam 9 pagian di sate sapi Pak sate kambing Pak Buko. Untuk ke sini itu gampang, tinggal kamu klik maps yang ada di kolom description atau searching aja sate Pak Buko. Oke, kira-kira ada apa lagi ya yang akan kita telusuri? Stay tune terus di channel YouTube Juduran. Kalau kamu punya rekomendasi, silahkan ketik di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Masih kulineran bareng channel YouTube Juduran. Dadah!